Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali para jumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar gembira langsung dari unggahan para fans yang mengabadikan momen Lesti Kejora dan Rizky Billar setelah pulang mabol atau main bola. Langsung ada tamu ya guys, dimana pemain bola kemarin dari Marwa itu semuanya ngajak istri dan anaknya. Dan alhamdulillah setelah main bola katanya mau mampir ke rumah Leslar. Berkah barokah buat keluarga Leslar, semoga selalu diberikan keberkahan terus ya. Pantesan nih, semakin banyak silaturahmi itu semakin banyak rezeki. Seperti contohnya Leslar ini ya guys. Dan unalisi kejuara cantik banget, ini bumil meni gelis ya. Kita doakan mudah-mudahan Bumil, Utunnya, Papa Billar, dan Abang El selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada komentar dari Faul Linaster, Masya Allah Tabarakallah, ini namanya Bumil kece. Bumil kece ya, Masya Allah, Bumil gelis, Bumil baik hati ya. Terlihat banyak banget yang mengucapkan terima kasih banyak ya Dede, udah ngasih jamuan katanya ya. Kita tidak heran sama Leslar, setiap kali ada tamu yang datang pasti dijamu ya, bahkan sampai kenyang ya para sahabat. Kemudian ada saksi juga nih, ada Tengku Syafiq, kalau ke rumah Leslar itu pasti kita tuh nggak bisa diet ya, karena disuguhin banyak makanan, minuman, buah-buahan dan lain sebagainya. Wajar kalau Una Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar ini selalu dilimpahkan rezeki sama Allah, karena memang selalu berbagi ya. Bahkan silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki juga. Semalam Kakak Billar langsung mengiringi siapa aja yang mau nyanyi nih. Wah keren nih Kakak Billar, udah mulai bisa ya, sedikit demi sedikit belajar untuk main piano, dan alhamdulillah sekarang udah bisa menciptakan lagu juga untuk Una Lesti. Mudah-mudahan bakal ada single terbaru lagi dari Una ya. Kemudian inilah momen saat Leslar beserta tim Marwa FC ya yang main ke rumah Leslar semalam. Suka banget circle-nya Lesti dan Billar ini, adem-adem ya. Circle-nya Lesti setelah menikah dengan Billar itu emang Masya Allah sih, sekarang kita patut acungi jempol ya. Dan pastinya selain teman-temannya Billar, ada teman-temannya Lesti juga yang Masya Allah mereka berdua selalu diberikan kebahagiaan ya. Bahkan kita doakan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kemudian ada juga yang memberikan komentar, yap benar banget, setelah main bola tim Marwa FC langsung main ke rumah Leslar dan bikin adem gitu ya. Semoga aja mereka itu sayang sama Leslar itu dengan tulus. Semoga selalu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang soleh, dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut para sahabat, di mana ada momen spesial dari Leslar semalam waktu main bola ya. Di sini Una Lesti Kejora bilang ke Papa Bi kalau pulangnya pengen naik motor. Abang El ikut juga ya, tapi Una Lesti Kejora kali ini pengennya naik motor pulang main bola. Kemudian langsung diturutin ya sama Papa Billar.
Dan Papa Bilar ini sosok suami yang selalu meratukan sang istri. Makanya nih Kakak Bilar juga rezekinya yang luar biasa ya. Kalau kita membahagiakan istri kita, insya Allah tuh rezekinya pasti ngalir. Dan auto diturutin nih, Bumil pengen naik motor ya pulang sama suami tercinta. Langsung ada komentar dari Bahar Wirta, pokoknya tadi malam di Marwah makin rame karena para istrinya juga pada temenin suaminya ya. Untuk Pak Mil, Bumil sehat selalu, ini lagi ngidam katanya, kata Papa Bilar gak mau diwawancara ngidamnya. Sebenarnya wartawan ini sangat tidak adil ya, padahal banyak artis loh di situ. Tapi memang dari dulu cuma dicari Leslar yang selalu diburu, ditungguin terus untuk wawancara. Ya kadang pertanyaan aneh mungkin semalam Bilar awalnya kesel dan males banget ya untuk diwawancarai. Tapi setelah ada pertanyaan tentang peristiwa di Hotel Abang L bikin coretan di bed cover, terlihat Bilar bangga dan semangat menceritakan kelakuan anaknya yang semakin cerdas menggemaskan dalam mengeksplor daya pikirnya. Itulah seorang ayah, sekesel dan secapek apapun kalau masalah anak tuh pasti ada rasa bangga dan bahagia. Awalnya males banget ya wartawan itu menanyakan soal kehamilan Lesti, hadiah ulang tahun Lesti, ngidamnya, aduh segala apapun ditanyain ya. Cuman Rizky Bilar dengan responnya ngidam Lesti itu gak mau diwawancarai, kata Papa Abi ya dengan nada tersenyum. Kemudian Una Lesti Kejora pun nampak tidak mau berbicara atau enggan mengeluarkan kata-kata ya, hanya terdiam karena memang pertanyaan wartawan ini enggak sepatutnya dijawab ya, karena semua orang udah tahu dari hadiah ulang tahun, dikasih mobil sama suami, ngidamnya juga Papa Bilar yang ngidam kalau anak yang ketiga ini. Oke, lanjut nih para sahabat, kita menuju ke outfitnya Una Lesti. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya dong, outfitnya Una Lesti Kejora ada tas bermerek Hermes. Tasnya mungil tapi harganya benar-benar guys di luar dugaan ya. Tas sekecil itu harganya tembus hampir 300 jutaan ya. Dan insya Allah nih, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan ya, semoga rezekinya Una bisa nular ke Mimin atau ke kita semuanya nih. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut ya para sahabat, ada kabar dari konser Sang Kejora. Ini nih yang selalu ditunggu Lesti Kejora tiap manggung kehadiran fansnya. Sebentar lagi cita-cita Lesti dan para fans bakal segera terwujud. Mari birukan tenis indoor Senayan pada tanggal 5 Oktober 2024. Satu dekade menemani perjalanan Lesti. Momen kebersamaan Lesti bareng fans seru dan bikin terharu. Arti kehadiran fans bagi Lesti Kejora. Tiap manggung, salah satu yang paling ditunggu kehadirannya oleh Lesti adalah para fansnya. Kalau ada Lesti lovers atau Lestar lovers, rasanya Lesti jadi makin semangat buat memberikan yang terbaik ya, menunjukkan karyanya yang terbaik. Kemudian fans rutin rayain anniversary. Lesti juga rutin rayain anniversary Lesti lovers setiap tahunnya dengan ngadain family gathering. Meski di tengah-tengah kesibukannya, Lesti selalu menyempatkan buat ikut ngobrol bareng fans dan seru-seruan bareng. So sweet ya. Menemani 10 tahun perjalanan Lesti. Satu dekade berkarir Lesti di dunia musik, Lesti lovers selalu setia mendukung dan menemani langkah Sang Kejora di setiap momennya. Semoga kekompakan dan kebersamaan ini terus berlanjut selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Konser Sang Kejora adalah cita-cita bersama. Bukan cuma dari Lesti, tapi juga mimpi dari para penggemarnya. Yuk birukan tenis indoor Senayan dan saksikan mimpi kita bersama menjadi kenyataan pada tanggal 5 Oktober nanti.
Kemudian ada Om Adi mengatakan, dari kami dengan hati untuk Lesti, bukan hanya waktu yang selalu menemani sang kejora. Insya Allah doa kami akan selalu mengiringi langkahnya. Kemudian lanjut ya para sahabat, ada vlog dari Leisler Entertainment, edisi Polos ya, beruntungnya Bunda Lesti dijadikan ratu sama dua lelaki kesayangan. Ini adalah impian kita semua, impian dari seorang perempuan ya, Masya Allah. Dan jangan lupa untuk nonton di vlog ini, aku nontonnya sampai berkali-kali ya guys, karena seseru itu. Sampai Abang El nyanyi bukan karena tak cinta versi dangdut ya dari Una Lesti dan Om Judika. Ayo kita tambahin lagi viewersnya. Kemudian ada unggahan dari Opa Daniel. Opa Daniel mengunggah postingan bersama cucu tercinta Abang El. Dan tak lupa juga ditemani oleh Ibu Rosmala Dewi. Sehat selalu ya buat Opa Daniel dan Oma Dewi. Oke, next, ini dia kabar dari Una Lesti Kejora kemarin yang lagi photoshoot. Kemarin sampai bertanya-tanya, photoshoot apa gitu ya? Atau syuting apakah Una Lesti Kejora di rumahnya? Karena banyak banget kamera guys. Kira-kira Utun lagi ngapain nih? Dan ternyata ada yang bilang, katanya kemarin pemotretan Nobi. Kemudian ada juga yang bilang, mungkinkah pemotretan 4 bulanan? Ya, kita belum tahu ya. Yang penting apapun itu kita doakan semoga lancar. Kemudian diunggah juga oleh Kak Rizky Makeup atau Gorgeous pada tanggal 12 Agustus 2024 kemarin. Memang ada pemotretan Nobi guys. Tuh ya, sudah ada fotonya juga. Kemudian Una Lesti Kejora memakai baju Nobi, cantik banget berwarna putih. Una Lesti Kejora ini suka banget dengan warna yang cerah-cerah ya, seperti pink, putih, hitam gitu ya. Warna apapun Una Lesti Kejora mah cantik. Kemudian Mimin juga ada informasi nih guys, sebelum tampil di acara anniversary Leisler yang ke-4 tahun kemarin, ternyata Leisler family ini berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acaranya. Dan ternyata yang mimpin doa adalah Abang El guys. Wah, Abang El udah pinter aja nih baca doanya. Dan kata Papa B serta Una Lesti, ayo Abang El yang mimpin doa. Dan insya Allah ya, kalau anak soleh didikan dari orang tua yang baik, maka kedepannya menjadi baik. Dan ini dia momen Leisler family berdoa sebelum tampil di acara anniversary Leisler yang ke-4 kemarin. Oke, lanjut ya, ada kabar dari akun jagodangdut.com mengenai Leisler family. Tuh ya, apapun Leisler mah daya jualnya keren banget, langsung masuk media sosial guys. Tingkah laku polos Abang El yang bikin kreasi di kasur hotel Rizky Billar dan Lesti Kejora kena denda 1 juta. Namanya juga anak kecil ya, lagi aktif dan siap mengeluarkan kreativitasnya meski bikin Papa Billar geleng-geleng kepala karena ulah Abang El yang tengil banget. Kemudian di sini ada narasi, belum lama ini Rizky Billar membagikan pengalamannya saat menginap di sebuah hotel. Kedua pasangan itu harus membayar denda administrasi sebesar 1 juta ya. Kemudian pengalaman lucu ini dibagikan langsung oleh Rizky Billar melalui akun Instagram pribadinya. Ia membagikan screenshot percakapan dirinya dengan pihak hotel karena bedsheet-nya tidak bisa hilang ya, coretannya maksudnya, maka dikenakan denda sebesar 1,2 ya. Hal ini membuktikan bahwa anak seusia Abang L ini memiliki daya kreativitas yang tinggi. Rizky Billar dan Lesti Kejora pun tidak marah ya dan melihat hal itu sebagai pembelajaran mereka. Bahkan semalam langsung ditanyain wartawan mengenai Abang El yang coret-coret di bed covernya hotel ya. Namun di sini Kakak Billar bilang inilah kreativitas dari Abang El. Mungkin dia pengen
menggambar sesuatu ya. Imajinasi Abang L dikeluarin nih lewat pulpen dan bed cover tersebut. Namun di sini Kakak Bilar malah tersenyum ya. Bahkan Unalesi Kajara pun sampai tersenyum geli ya melihat membayangkan ya bagaimana Abang L mencoret-coret ketika mencoret bed cover tersebut dengan tengilnya. Kemudian juga Mimin ada unggahan dari TikTok Indosiar yang diunggah kembali oleh Kakak Rizky Bilar di feed-nya. Bahkan di akun TikTok-nya pun Kakak Bilar mengunggah Abang L saat menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil hormat ya guys. Sampai akhir Abang L tetap nyanyi dan hormat, Masya Allah. Sampai dikomentarin sama Waca atau Teh Oca ya. Waca bangga banget sama Abang L. Bukan cuma Waca yang bangga, kami semua juga sama. Kayak Waca bangga banget sama Abang L, punya idola Leslar Family yang benar-benar multi talent. Kemudian ada Putra Siregar memberikan komentar, emang gemes banget nih Abang L. Dan pastinya banyak banget pujian ya untuk Abang L. Seusia Abang L punya patriot dan jiwa nasionalis. Kemudian dikasih love tuh sama Wabeni ya. Pastinya bangga banget, anak ganteng, pintar. Oke, next kabar juga dari SCTV. Tentukan pilihanmu agar idola kalian masuk dalam nominasi di Infotainment Award 2024 tahap 1 ya. Ada caption juga dari SCTV. Viewers, Infotainment Award 2024 segera hadir. Mari dukung idolamu untuk masuk menjadi nominasi. Isi formulir tahap 1 di sini ya guys tuh. Atau kalian bisa langsung scan barcode juga untuk isi formnya. Tulis down kalau kamu sudah isi ya. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.